Okey, ni kita nak buat teknik basah atas basah. Okey. Ambil ayak ni. Ya, ni tuan dia. Okey, ambil ni, brus ni. Okey, buah ayak dalam tu. Tu jari aku. Ha? Ha, buah ayak dalam kuning tu. Ni dalam ni. Ha. Ni. Okey, buah ayak lah tu. Ni. Macam ni Muhammad Naim, macam ni. Ha, macam ni. Okey. Minta maaf lah anak murid saya baru belajar. Okey, lepas tu gay, gay. Okey, kita galkan warna tu. Okey, good. Okey, basuh brus. Okey. Okey, cara basuh brus macam ni lah Naim. Kita godek ni. Jangan sekali-sekali kita cucuk macam tu. Dia rosak brus dia. Sebab brus ni cikgu beli mahal. Tak beli guna yang liuk. Okey, lepas tu ayak ni, okey, pegang pegang. Okey, bila basah atau basah maknanya kita basahkan, kita bancuhkan color. Kemudian kita basahkan kawasan ni. Okey, kamu basahkan. Macam mana cara basahkan? Mula kita ambil ayak dulu. Kita buat macam tu. Kita basah lah. Haa, buat. Haa, pandai. Okey, basahkan keseluruhan kotak tu. Ni rakan-rakan dia. Okey. Ah, celup lagi ayak. Okey. Ambil yang orang boleh ya siap. Okey, kemudian kita ambil balik color oren yang telah dibancuh tu. Okey, kamu colorkan ke atas ruang yang telah kamu basahkan. Okey, color. Ha, nampak tak dia jadi macam tu? Dia jadi orang Kelantan kata berah gitu. Ha, dia jadi kembang. Berah. Okay. Okay, masukkan ayak lagi Naim. Kita nak buat bila kita nak buat tun. Dia jadi sini. Masuk ayak. Ha, ni adalah teknik basah atas basah. Kita biar color tu gerak. Kan. Kalau tak apa sebabnya hari kita nak gunting benda ni. Okey, ni adalah basah atas basah. Sekarang basah atas kering. Okey. Basah atas kering, color ni kita dah bancuh. Okey, kita terus color atas ruang yang kering. Ha, color. Mama Naim. Semoga rating YouTube ni naik dengan nama kamu. Dia. Ya? Ha. Okey, color terus. Tapi kita nak color macam tone je lah. Ha. Tengoklah cara dia color. Yo, ramai si saya. Ih, tak nama. Okey. Okey, tu adalah step basah atas kering. Okey, untuk buat tone je. Kita celup balik ni. Kain buruk dia mana cikgu minta tolong ambil? Kita celup balik. Okey. Kita pi sini. Kita untuk buat tone dia maknanya kita guna ayak je untuk buat tone dia tu. Okey, kemudian kering atas basah. Maknanya ayak dulu. Kita akan ambil color daripada tube ni terus, tak dibancuh dengan ayak, tapi kita basahkan ruang ni. Ha, basah dulu. Nak ni masuk TV. Masuk channel kanak-kanak riang. Okay, sekarang tu tak apa dah. Okay, kamu terus celup brus tu ke dalam ni. Ha, ke dalam color tu. Banyak. Okay, calik sikit kat tepi tu. Okay, boh. Terus atas kamu punya tu. Okay, dia lebih kurang sama dengan basah atau basah, tapi dia lebih lekap lah. Okay, lepas tu buat je cikgu buat dia masukkan apa, brush tu. Basahkan brush tu, ikut balik nak buat tone dia. Tu makin teror dah Naim. Okay.
Okay, good. Sekarang ni Naim basuh balik Bruce. Okay, lap dekat kain. Ni kita nak buat teknik kering atas kering. Okay, lap betul-betul. Okay, maknanya warna tak dibancuh dah retas kering lah. Okay, kamu terus ambil colour tu, colour atas tu. Okay, yang ni dia lebih legap. Dia jadi macam kering macam tu lah. Tak keluar apa tu. Okay, tak brush tu kamu boleh lembapkan sikit brush tu. Cukup ayat sikit? Haa, cukup ayat sikit. Kau-kau lah tadi. Okey. Ya, aku cakap dulu. Ya, abang. Kau nak tak abang kat abang? Tu dia Tak abang kat abang buat dah. Okey, good. Kita dapat dah 4 teknik. Okey. Jadi teknik ni yang dihasilkan oleh Mama Naim ni, dia akan gunting, dia akan lekat pada dia punya kajian media basah. Okey, bye-bye Naim. Bye, jangan lupa.